Lunglung bosan banget di rumah. Lunglung mau keluar ah. Yeay, mau keluar bareng sama mama. Mama pasti mau kalau ngajak aku ke taman. Mama, mama, ayo kita keluar ke taman yuk. Lunglung bosan banget di rumah sendirian, ma. Mama berhenti ya main handphonenya. Mama, ayo dengerin Lunglung dong, mama. Lunglung pengen jalan-jalan. Lunglung bosan, ma. Lunglung, maafin mama ya sayang. Mama gak bisa ngajak kamu jalan-jalan hari ini. Mama lagi sibuk sayang. Mendingan kamu main sendiri aja dulu ya. Sana main di depan atau di belakang sana. Kan kamu punya banyak mainan. Maafin mama ya sayang. Ya gak jadi dong aku mainnya keluar. Padahal aku mau banget. Mama sih main handphone mulu, pasti gosip aja ya di chat. Aku tahu kok. Lunglung, kamu bilang apa ke mama, ah? Siapa yang ngajarin kamu kayak gitu, ah? Kamu kira itu bagus buat ngomong enggak, sama orang tua? Enggak, tahu, ah. Aku males ah sama mama. Enggak tahu. Dengerin mama dulu, enggak, Lunglung. Ah, kamu enggak boleh ngomong kayak gitu. Mama, pokoknya aku Lunglung. Bilang ke kamar aja. Ayo sini, Lunglung. Kamu ngambek ya? Aja, ayo kita main tebak-tebakan yuk. Aku bosan banget nih. Ya udah deh, Cek, ayo kita main. Iya. Tebak binatang apa yang punya hidung panjang? Ah, Aja tahu. Itu jerapah kan? Iya, benar. Mama, mama, ini enak banget loh kuenya. Aku suka banget sama kue keju. Enak banget. Iya, Lunglung. Kalau kamu suka, bentar kita bakalan beli lagi buat di rumah ya. Wah, beneran ya, Ma. Makasih, Mama. Oh iya, Papa kapan pulangnya, Ma? Katanya Papa lagi kerja ya. Papa kamu lagi tugas di luar kota, Lunglung. Mungkin minggu depan papa kamu bakalan datang. Kamu yang sabar ya nunggu papa kamu. Wah iya ma, Lunglung gak sabar ketemu papa. Mama, mama, aku minta makaron dong. Iya sayang, boleh-boleh. Apa sih yang gak boleh buat kamu? Wah, anak kembar mama sekarang udah pinter ya. Udah berani makan pisah dari meja mama. Iya dong mama, Aja kan udah bisa makan sendiri. Aja juga bisa mama. Oh iya ma, Aja boleh kan makan yang itu? Katanya kalau Aja berani, Aja bisa minta yang itu. Iya boleh dong Aja, ayo makan-makan dulu. Lah, Aja juga mau kan ma, Aja gak dapet emangnya. Lah, Aja aja ya ma, Aja aja. Kalian harus berbagi ya makannya, gak boleh bertengkar. Harus berbagi ya, sayang. Lunglung, ayo cepetan Lunglung, kamu udah kesiangan ini. Ntar kamu terlambat lagi. Makanya lain kali, kamu siap-siapnya lebih cepat ya sayang, kamu udah besar loh. Besok buku kamu harus sudah dirapikan ya sayang. Aja, Eci, ayo cepetan nih. Papa sudah di mobil, kok kalian lama banget sih? Aja, buruan cepet, ntar kita malah kesiangan lagi. Aduh, Aja, kamu gimana sih sayang? Kamu udah besar loh. Kasihan tuh Eci sama papa kamu lagi nunggu Aja, di luar. Aja, ayo cepet, kita udah terlambat. Tunggu, gimana nih buku aku hilang? Tungguin Aja, buku aku hilang. Tolong. Aja, kamu gimana sih? Buruan cepet, woy. Aja. Aduh.
terlambat, tolong, takut banget. Wah, udah pada kumpul, sekarang praktek. Ada Bu Asti lagi. Hari ini kamu terlambat ya. Aduh, padahal hari ini kita sedang praktek bernyanyi. Kesel banget hari ini kenapa harus terlambat. Hari ini kan Lunglung mau praktek nyanyi. Lunglung udah belajar lama banget tapi malah kulewatin. Lunglung kesel banget. Ya udah Lunglung mau bunuh diri aja. Cepat, ini kita udah terlambat lagi. Aku yakin Bu Sasi pasti marah banget. Cepat. Aja kamu. Aduh, Eca pakai nyangkut lagi tuh, Eca. Cepat tenang, Eca. Aduh, kamu ini lambat banget sih punya kembaran kayak kamu. Cepetin dong. Cepat. Ya, Bu Sasti. Aduh, untung aja Bu Sasti gak marah banget ya. Iya, aku lega banget. Kita dimarahinnya berdua. Ternyata bagus juga ya punya kembaran kayak kamu ya, Eca. Oh ya, Eca, tadi kamu nyangkut ya di gerbang sekolah. Iya. Aduh, Aci, kamu ini ya ninggalin aku. Iya, maaf, lagian tadi aku cepat-cepat. Tapi jangan dibilang sama mama ya kalau kita terlambat. Iya, gak apa-apa.